batal jadi tuan rumah. Apakah timnas U20 Indonesia tetap ikut Piala Dunia U20 2023 atau justru dicoret? Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. FIFA akhirnya secara resmi mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 disampaikan FIFA di halaman resmi mereka. Keputusan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 diambil FIFA usai melakukan rapat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Akibat pembatalan, Indonesia berpotensi menerima sanksi lanjutan. Pernyataan yang muncul setelah keputusan FIFA ini adalah apakah timnas U20 Indonesia masih bisa ambil bagian dari kompetisi ini. Timnas U20 Indonesia dipastikan tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia U20 setelah status tuan rumahnya dicabut. Ini disebabkan Garuda Nusantara bisa lolos ke putaran Piala Dunia U20 dengan jatah tuan rumah. Ketika status tuan rumah dicabut, maka Indonesia tidak mendapatkan slot yang disediakan oleh FIFA tersebut. Timnas U20 Indonesia sebenarnya bisa bermain di Piala Dunia U20 andai skuad Garuda masuk 4 besar Piala Asia U20 2023. Masalahnya, Indonesia terhenti di fase grup sehingga Indonesia tak berhak main di Piala Dunia U20 2023. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana slot yang seharusnya ditempati Indonesia? Siapakah yang akan mengisinya? Jawabannya adalah slot itu milik negara tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang baru. Karena slot itu memang dikhususkan untuk tuan rumah.